Hai semua, jumpa lagi. Kali ini saya kongsikan bagaimana hendak mengubah bun burger biasa menjadi garlic cream cheese ataupun ginger cream cheese ya. Bun halia ataupun bun bawang putih. Jom masak. Kita akan gunakan bun burger seperti ini. Dan gunakan 2 ketul atau 1 ketul pun cukup bawang putih. Hancurkan dengan penghancur garlic bawang putih ataupun tumbuk saja ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan mempunyai serbuk bawang putih, boleh juga gunakan yang itu supaya rasanya tidak terlalu kuat ya. Bagi bawang putih yang segar seperti ini boleh digunakan terus, atau jika teman-teman tidak biasa dengan kepedasan dia, bolehlah disiram dengan air panas terlebih dahulu, buang airnya, barulah gunakan bawangnya. Di sini saya menggunakan 2 sudu cream cheese dan kita gaul sehingga sebati, sehingga warnanya berubah menjadi cerah. Setelah berubah cerah, kita ketepikan dan sekarang kita sediakan pula inti untuk cream cheese halia. Di sini saya menggunakan 2 sudu cream cheese juga atau cream keju. Kemudian saya menggunakan serbuk halia seperti ini ya. Kemudian kita terus pukul sehingga warnanya berubah menjadi cerah. Seperti krim yang mula-mula tadi ya. Jika teman-teman tidak mempunyai serbuk halia seperti ini, bolehlah hiris halia dan keringkan terlebih dahulu, barulah dikisar ya. Sekarang kita ambil bun dan hiris atau potong di atasnya seperti ini. Pastikan tidak terputus ya semasa memotong. Dan masukkan inti krim keju bawang putih, masukkan ke dalam semua bahagian. Teman-teman boleh mengisi krim yang banyak sehingga melimpah ya. Jika teman-teman mahukan rasa masin sedikit, boleh masukkan sedikit garam semasa menyediakan inti tadi ya. Sekarang kita sediakan bun untuk cream cheese halia. Kita potong seperti tadi. Kemudian kita masukkan krim keju halia dalam setiap ruangan. Kedua-dua bahan ini sangat bagus untuk membuang angin di dalam badan ya, kawan-kawan. Setelah selesai semuanya, kita simpan di dalam air fryer
dan kita panggang selama 10 menit menggunakan suhu 230 derajat Celsius jika air fryer ya. Boleh juga dikurangkan suhunya supaya tidak hangus ya kawan-kawan. Jika menggunakan oven, teman-teman boleh menggunakan 180 ataupun 150 derajat Celsius. Jika teman-teman tiada kedua-dua bahan ini juga boleh menggunakan periuk ya, seperti yang akan ditunjukkan di hujung video nanti. Setelah siap, kita ambil bahan yang sudah dipanggang. Ini ialah bahan krim keju bawang putih dan krim keju halia yang sudah dipanggang ya kawan-kawan. Jika kita lihat krim kejunya sudah hancur dan meleleh. Selamat mencoba kedua-dua resepi ini ya. Bagi teman-teman yang tidak suka bawang putih dan halia, di sini saya sertakan juga satu resepi lagi menggunakan bahan yang sama, kita olah honey butter bun ataupun bun butter bermadu. Kita potong seperti yang tadi. Kemudian kita ambilkan mentega. Di sini saya menggunakan margarin Mother Choice. Teman-teman boleh gantikan dengan mentega ya. Masukkan ke dalam bahagian yang dipotong. Kemudian tuangkan madu. Di sini kita bakar menggunakan air fryer dan juga menggunakan periuk ya. Jika teman-teman menggunakan periuk ini, pastikan tutup selama 10 menit ya. Ataupun lebih 15 menit supaya butternya ataupun margarinnya cair. Ini ialah honey butter bun. Jika teman-teman membakarnya selama 5 menit, butternya tidak akan cair ya. Tapi kalau menggunakan 10 menit, butternya akan cair. Selamat mencoba kawan-kawan. Jumpa lagi. Bye.